menjelang maghrib ini kita lebih menjaga ekosistem dan juga kita lebih aware dengan apa yang ada di lingkungan kita, karena yang hidup di dalam bumi ini bukan hanyalah manusia, tapi ada banyak spirits yang lain juga. Serem, seru, jump scare. Filmnya menegangkan, cukup tegang banget dari tadi. Tadi juga pas keluar, ini masih deg-degan nih. Menurut aku ini film menjelang maghrib yang lumayan selalu bikin shock. Capek banget nontonnya, deg-degan terus. Dan suka banget sama pengambilan gambarnya tuh bener-bener kayak real banget. Jadi kayak gak, bukan kayak film biasa. Semuanya aku Priscilla Herlin, dan dari tadi pas aku nonton dari awal sampai akhir itu gak berhenti nahan nafas. Banyak banget adegan yang menurut aku relate untuk aku sebagai orang yang sering melihat kayak gitu. Jadi aku kayak rekomendasiin buat kalian yang penasaran dan mau lihat, sebenarnya kita tuh hidup bukan cuma dengan manusia aja, tapi ada mereka lainnya di sekitar kita. Wajib buat nonton ini, dan pesannya tersampaikan karena pemainnya semuanya bagus.